Oke bosku, selamat datang kembali di Nuryoko Channel. Di video kali ini ada Daihatsu Grand Max Minibus. Seperti biasa kita akan sedikit review dan kita akan sebutkan harga OTR yang terbaru juga nih bos. Buat bos-bosku semua yang lagi cari-cari mobil Daihatsu, Anda berada di channel yang tepat. Pastikan nyalain notifikasi loncengnya. Untuk Daihatsu Grand Max Minibus ini, tampilan grill depannya bosku seperti ini ya, warna hitam doff. Dan untuk lampu depannya ini juga masih halogen. Ada logo Daihatsu di bagian depan dan ini tampilan dari lampu depannya bosku. Oke. Dan sudah dilengkapi dengan wiper juga untuk bagian depannya ini bosku. Sudah ada wiper dan ini adalah tampilan samping dari Daihatsu Grand Max Minibus warna grey 1300 dan ini model yang face to face untuk bagian belakangnya bosku. Sudah ada talang air, body kit ya di pintu, dan lampu sen di spion. Kita mulai dari spion nih bos. Untuk spion dia sudah ada lampu sen warna hitam doff dan ini masih manual tentunya untuk pengaturannya ya. Talang air sampai pintu bagian belakang. Handle pintu warna hitam dan ini model pintu belakangnya dia di sliding ya, model sliding. Lanjut kita ke bagian ban atau velg. Untuk velg dari Daihatsu Grand Max Minibus ini dia sudah racing, sudah cakram juga depannya ya, satu warna, ada logo Daihatsu. Dan untuk ukuran bannya ini 165 R13 bosku, jadi pakai ring 13 ya. Ring 13 untuk ini juga sudah ada penahan lumpur ya, rem cakram penahan lumpur dan body kit di bagian pintunya bosku, samping-samping ya. Untuk bagian belakang dia belum ada penahan lumpur bosku, kosong aja ya. Dan ini belum cakram ya untuk belakangnya. Di bagian belakang nggak ada talang air karena ini kan sliding ya. Tampilan belakang dari Daihatsu Grand Max Minibus. Jadi dia belum ada wiper. Untuk pintu dia ngebukanya nyamping ya, bukan ke atas seperti di Daihatsu Luxio. Untuk ban serep Daihatsu Grand Max Minibus 1300 ini masih standar ya bos ya, masih kaleng seperti ini. Untuk knalpot juga belum ada tambahan, jadi masih biasa ya. Nanti kita akan buka bosku. Kita lanjut ke interior bosku. Sebelum ke interior, seperti biasa kita akan kasih lihat kunci yang didapat untuk Daihatsu Grand Max Minibus ini. Jadi dia dapat dua kunci, yang satu udah ada pegangan yang warna hitam dan ada besi aja ya bos ya. Dan remote dua juga, tapi dia terpisah dari kuncinya untuk remotenya. Kita akan lihat interiornya bosku. Daihatsu Grand Max Minibus 1300 cc. Ada speaker yang nonjol kelihatan ya di paling bawah. Handle warna hitam doff seperti ini modelnya. Dan ini ada pegangan tangan. Lalu ini ada warna ya. Terus ini buat pengaturan kaca dia masih manual. Untuk joknya juga cakep banget bosku, kayak udah pakai sarung jok ini padahal bawaan, cakep ya. Tapi bukan warna hitam. Untuk jok depan ini juga bisa diatur untuk sandaran kepalanya bosku. Silahkan lihat kelegaan, lega banget bosku untuk interior dari Daihatsu Grand Max Minibus ini bosku. Mantap ya, lega banget. Ini benar-benar bisa buat usaha, buat keluarga juga bisa bosku. Untuk belakang nanti kita akan lihat, sekarang kita akan lihat depannya dulu. Jadi sudah ada USB merek Pioneer untuk audionya. Untuk pengaturan AC-nya bosku, ada jamnya juga
jadi sudah ada AC. Tapi di tipe 1300 untuk Daihatsu Grand Max ini belum ada airbag ya. Ini bagian depannya bosku, bawahnya lega banget ya, nggak ada tanggulan-tanggulan atau pemisah di tengahnya itu nggak ada bosku, jadi lega. Untuk tampilan dari speedometernya bosku, ini buat tempat botol minum juga sudah ada di bagian kanan. Di bagian tengah dia ada slot bukan asbak ya ini ya, bisa buat tempat kartu. Dan di sebelahnya ada buat ngecas bosku yang masih model bulat seperti ini. Nanti kita akan lihat dari sebelah sana juga bosku biar lebih jelas lagi. Jika kurang jelas bisa tanyakan lewat WA atau lewat komen. Untuk pemesanan juga bisa. Perlengkapan yang didapat body kit, car kit ya. Nah, ini untuk jok tengahnya bosku, ini masih bisa dilipat buat bagasi yang lebih luas lagi, bisa dilipat ke depan. Dan ini bagian belakangnya bosku, jadi modelnya face to face, hadap-hadapan. Ada lampu di bagian atas. Nah, sebelah sana ya kelihatan. Nanti kita akan buka bagasinya bosku biar lebih jelas lagi. Si bahan bakar dia di sebelah kanan ya, di sini. Dan ini kapasitas tangki bensinnya 43 liter bosku. Untuk bagian depan dia nggak ada kaca ya. Ada lampu baca seperti biasa, ada pegangan tangan di kanan kirinya. Bagian atas kita akan puterin dan kita akan lihat dari sebelah kiri bosku biar lebih mantap lagi. Buka pintunya, enak banget. Ini sampai mentok baru nyangkut gitu ya. Kalau nggak mentok dia akan maju nutup lagi. Jadi untuk jok bagian tengah ini satu ya, pasti nggak bisa dibagi dua, nggak terbagi dua, jadi satu aja nih seperti ini. Untuk bagian belakang bisa dilipat seperti itu. Nanti kita akan lihat dari belakangnya bosku biar lebih jelas ya. Untuk bagian depan seperti ini bosku. Oke, ini pegangan tangan dan ini bisa buat naruh tisu atau apa. Di bagian depan ada lubang AC bosku yang di depan banget ya, mepet kaca, bagus. Dan ini lacinya bosku, kosong ya, nggak ada apa-apa di situ. Untuk karpet juga masih standar ya, tapi sudah dapat untuk karpet. Ini buat ngecasnya tadi bosku. Pengaturan AC-nya kali lagi. Ada tombol hazard di sini. Dan untuk audio ya, USB-nya ini bisa ditutup ya, ada tutupnya. Nah, tinggal ditutup aja, buka ditekan sedikit. Ada jack aux juga. Sudah ada AC, belum airbag tapi ya. Dan ini belum power steering bosku untuk Grand Max Minibus ini ya. Kalau mau power steering yang 1500cc-nya. Kita akan buka bagasi. Oke, buka bagasinya seperti ini. Dan tampilan bagasinya bosku sampai agak berasa glek. Nah, dia akan stop di situ. Gimana bosku untuk Daihatsu Grand Max Minibus ini? Ini bisa buat galon berapa biji ya? Mantap, Daihatsu Grand Max Minibus 1300cc, lega banget. Jadi untuk Daihatsu Grand Max Minibus ini ada dua ya, dua tipe yang ini model menghadap ke depan semua untuk joknya, dan yang ini yang kita review yang jok bagian belakang hadap-hadapan. Oke, kita lanjut ke harga saja nih bos. Untuk harga DKI Jakarta ini 193.200.000. Untuk Tangerang dia 194.300.000. Dan untuk Bekasi dan Bogor ya, ini harganya 194.600.000. Jika ada yang ditanyakan, harga pasti bisa berubah sewaktu-waktu. Pastikan nonton video kami yang terbaru. Jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya.
bisa juga WA di sini atau di deskripsi, nanti saya taruh link WA saya bosku. Terima kasih yang selalu support Nuryoko Channel. Sukses selalu dan sampai jumpa di video Nuryoko Channel berikutnya.